penginputan data ini, maka kami akan putarkan kembali tutorial atau panduan di dalam penginputan data ODK. Nah, setelah nanti tutorial ini kita saksikan bersama, selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada Dinas Kabupaten Jembrane dan Karangasem untuk menyampaikan mungkin ada beberapa hal penting yang perlu untuk disampaikan kepada gerakan koperasi binaan masing-masing. Kalau ada Dekopinda yang hadir, bisa juga nanti dilanjutkan dengan Dekopinda. Dan setelah itu kita diskusi dan tanya jawab. Karena ini sifatnya bintek, tentunya kita akan lebih banyak berdiskusi. Sehingga goalnya adalah semuanya mampu untuk melaksanakan penginputan data pada ODK. Baiklah Bapak-Ibu, segera kami akan sampaikan tutorial di dalam penginputan data ODK ini. Kami dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, dari bidang kelembagaan koperasi, akan menyajikan tutorial tentang cara penginputan data pada online data koperasi Provinsi Bali yang dibangun atas kerjasama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali dengan Dinas Kominfo Provinsi Bali. Jadi aplikasi ini akan digunakan oleh seluruh koperasi di Bali untuk melakukan input data secara berkala. Baiklah, untuk lebih jelasnya kami akan sampaikan tata cara di dalam penginputan data. Pertama-tama kita harus melakukan login pada aplikasi ODK yaitu koperasi.baliprov.id seperti ini. Jadi kita login dengan menggunakan username dan password yang sudah diberikan oleh pembina masing-masing yaitu Dinas Koperasi dan UKM baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Nah, jadi seperti ini contohnya setelah kita login, kami contohkan koperasi Wanosar dulu, maka ketika kita login maka akan terlihat menu seperti ini, karena ini sudah diisi oleh KSP Wanosar dulu. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan perubahan informasi dasar. Jadi di sini kita klik tombol ubah data dasar, setelah itu kita lengkapi satu persatu isian yang harus dilengkapi sampai dengan koordinat kantor koperasi kita. Jadi kalau kita menginput di lokasi koperasi kita berarti gede-gede langsung sudah tertera koordinat koperasi kita. Setelah itu setelah semua terisi kita klik simpan perubahan. Selanjutnya pengurus koperasi nanti kita akan edit pada ini berikutnya. Sedangkan untuk klasifikasi juga sudah kita edit sebelumnya. Untuk password, kalau kita akan mengubah password, maka kita harus mengklik tombol password ini. Setelah itu kita ketikkan password baru dan juga repassword. Setelah itu kita simpan. Nah, selanjutnya untuk menginput detail data koperasi, maka kita akan melakukan dengan mengklik menu pada tombol kiri, yaitu mulai dari data koperasi. Jadi, klik data koperasi. Nah, ketika tampilannya seperti ini, mungkin masih ada menu di sebelah kanan yang belum tertera. Jadi kita bisa memperkecil layar ini agar semua menu tertera dengan cara melakukan kontrol minus atau kontrol ditekan lama dan tanda min atau kurang. Sehingga semuanya akan terlihat. Nah, jadi akan seperti ini tampilannya. Ini adalah data anggota yang sudah diisi. Tapi bagi kita yang belum mengisi data anggota, maka kita harus mengklik menu tambah data anggota. Nah, di menu tambah data anggota, maka akan disajikan form seperti ini. Tinggal kita isi satu persatu, dilengkapi. Jadi utamakan adalah yang ada tanda bintang itu wajib diisi. Kalau tidak diisi, maka tidak akan bisa disimpan. Tapi saran kami adalah isi semuanya. Kalau misalnya tidak punya email, diisi aja dulu email sembarang. Setelah itu baru diklik
di tanda simpan, sehingga akan menjadi seperti ini datanya. Nah, di sini misalnya sudah diinputkan, apabila status anggota itu telah aktif, maka kita klikkan anggotanya di tombol aktifkan seperti ini. Ya, jadi kita klik aktifkan sehingga nanti dia akan bertambah di data dashboard. Nah, itu untuk data anggota. Selanjutnya kita ke data pengurus. Data pengurus di sini adalah kita klik juga tambah masa jabatan. Jadi judul masa jabatan maksudnya adalah periodenya. Misalnya kita ketik pengurus periode 21 sampai 25 seperti itu, kita ketik seperti itu. Tanggal mulainya kita ketik juga tanggal 1 Januari 2021. Misalnya 2021 sampai dengan 1 Januari 2025. Seperti itu. Jadi, setelah itu kita simpan. Nah, di sini kita akan membuat daftar pengurus. Siapa saja anggota yang menjadi pengurus, kita klik di sini, daftar pengurus. Nah, di sini masih kosong, kita tambahkan daftar pengurus. Jadi, tinggal kita meng-accept siapa saja yang menjadi pengurus di koperasi kita. Jadi, ini kita klik set sebagai pengurus, maka dia akan masuk ke sini. Seperti itu. Kalau ada yang perlu ditambah lagi, bisa kita set juga sebagai pengurus. Misalnya ini. Nah, di-set sebagai pengurus. Kalau nanti berhenti, maka kita akan set sebagai berhenti. Tinggal diklik tombol berhentinya. Jadi, seperti itu. Jadi, bisa di... jadi, set sebagai berhenti, misalnya tanggal berapa berhentinya, itu tinggal diisi. Misalnya, berhentinya 17 Maret 2021. Itu misalnya karena meninggal dunia dan lain sebagainya. Jadi, bisa di-set berhenti. Maka dia akan terlihat menjadi set berhenti. Jadi, seperti itu. Nah, apabila kita salah, maka bisa kita lakukan tombol hapus ini. Tinggal dihapus. Klik hapus, maka dia akan di-set. Selanjutnya, data pengawas. Seperti. Jadi, sama seperti pengurus tadi, lama masa jabatan, diisi, judul jabatan, sampai kapan, dan dipilih dari anggota yang ada. Data pengelola itu juga kita lakukan dengan tambah data pengelola. Nah, data pengelola ini adalah karyawan, manajer dan karyawan. Jadi kita isi jabatannya apa, manajer atau karyawan, NIK-nya berapa, jadi diisi sesuai dengan form isian, sampai dengan desa kelurahan, setelah itu lakukan simpan. Jadi seperti itu. Jadi tanggal mulai kerja juga kita harus isikan kapan, jadi setelah itu disimpan. Sehingga data pengelola akan menjadi seperti ini. Nah, apabila yang bersangkutan berhenti, bisa dilakukan set, klik set berhenti. Kalau kita salah menginput, bisa kita menggunakan tombol hapus. Jadi seperti itu. Jadi seperti inilah tampilannya nanti untuk data pengelola. Selanjutnya untuk badan hukum. Jadi badan hukum bisa untuk koperasi pertama dan perubahan bisa juga menginput badan hukumnya. Jadi tinggal kita klik tambah badan hukum, nomor badan hukumnya berapa, tanggalnya berapa, misalnya nomornya kita klik sembarang, tanggal badan hukumnya kapan, misalnya 2020, untuk pertama, nanti untuk file uploadnya bisa kita klik, buat cari di file yang sudah kita simpan, terus kita simpan seperti itu. Maka dia akan menjadi seperti ini. Kalau kita mengubah bisa diklik ubah, atau kalau kita salah misalnya mengetik bisa diklik tombol hapus seperti ini. Hapus, ya. Jadi tinggal oke, sehingga dia akan terhapus. Selanjutnya sertifikat NIK. Sertifikat NIK kita juga klik penuh sertifikat NIK, tambah sertifikat. Di sini juga nomor sertifikatnya berapa, misalnya kita sembarang, tanggal berapa, tahun berapa, selanjutnya berakhirnya kapan, itu juga kita ketik. Pilih
file yang akan di-upload. Misalnya seperti ini. Setelah itu disimpan. Maka dia akan menjadi seperti ini. Jadi kalaupun kita salah, kita bisa klik tombol hapus. Jadi seperti itu, Nick. Selanjutnya data unit usaha. Jadi kita lakukan klik tambah unit, sektor usahanya apa, ini sesuai dengan KBLI, tanggal mulainya kapan, titik. Isi juga keterangan, keterangan unit itu seperti apa detailnya. Setelah itu simpan, sehingga dia akan menjadi seperti ini. Di sini juga ada data data izin. Jadi tambah perizinan yang kita punya, jadi di usaha keuangan yang kita punya, nama izinnya apa, siapa penerbitnya, nomor izinnya berapa, kita tanggal terbitnya, waktu mulai berlakunya kapan, tanggal lahirnya kapan, kita upload apa namanya surat izin tersebut, terus klik simpan seperti itu. Selanjutnya untuk kemitraan atau kerjasama antar koperasi dengan lembaga lain bisa menggunakan tambah mitra atau MOU. Jadi di sini ketik judul kerjasamanya apa, tanggal mulai, tanggal berakhir, detailnya seperti apa, di sini upload juga perjanjian kerjasamanya, terus nama yang diajak kerjasama, misalnya pihak bank atau pihak perusahaan apa, alamat IBAN, nomor telepon, saya itu klik simpan, seperti itu. Nah, selanjutnya, untuk laporan bulanan, juga kita wajib mengupload, dan di sini, untuk laporan bulanan, kita tambah laporan bulanan, setelah itu pilih tahun tahun laporan tahun pelaporan pelaporan bulanan, jadi 2021 gitu misalnya. Setelah itu ada bulan apa, kita pilih misalnya bulan Maret, diklik, terus jumlah anggota laki-lakinya berapa, jumlah anggota perempuan berapa, setelah itu jumlah manajer laki-lakinya berapa, jumlah manajer perempuannya berapa, jumlah karyawan laki-laki berapa, dan jumlah karyawan perempuannya berapa, itu diisi setiap bulan. Nah, untuk laporan keuangan, bagi koperasi yang memang menyajikan laporan setiap bulan secara valid, itu bisa langsung diisikan di sini. Jadi, SAU tahun bulan berjalannya berapa, terus modal sendirinya berapa, modal luarnya berapa, asetnya berapa, volume usahanya berapa, dan juga keterangannya, kondisi koperasinya seperti apa. Nah, untuk volume usaha, aset, modal sendiri, modal luar, itu menggunakan acuan sesuai dengan rumus yang sudah kami bagikan kepada gerakan koperasi Semali. Jadi, itu dipakai acuan, tinggal dipetik dari laporan bulanan tersebut, dipetik, diketikkan di sini. Nah, bagi koperasi yang tidak membuat laporan bulanan secara berkala, atau laporan bulanannya belum valid, maka Bapak-Ibu khusus untuk laporan keuangan dapat menggunakan laporan keuangan pada akhir tahun lalu, atau yang laporan yang disajikan pada rap tahun buku tahun lalu. Jadi kalau misalnya di tahun 2021, maka menggunakan laporan tahun 2020. Itu tinggal dipetik di sana, jadi setiap bulan Bapak-Ibu untuk laporan keuangannya input seperti itu. Sedangkan untuk jumlah anggota, jumlah manajer, jumlah karyawan itu diketikkan sesuai dengan kondisi terkini koperasinya. Karena kami yakin pasti akan berubah setiap bulan jumlah, baik itu anggota maupun karyawan, manajer, dan yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan. Jadi seperti itu. Setelah itu kita simpan. Sehingga laporan keuangan akan, laporan bulanan akan menjadi seperti ini. Di sini juga disediakan kirim atau ajukan ini, maka setelah diklik kirim atau ajukan ini, maka akan laporan ini akan sampai kepada dinas pembinanya. Jadi kalau ini dinas provinsi, akan sampai ke dinas koperasi provinsi. Nah, di dinas nanti akan memvalidasi laporan ini, dicek terlebih dahulu, setelah itu baru di-accept oleh dinas. Kalau kita salah, maka bisa menggunakan menu hapus. Selanjutnya adalah menu laporan RAT. Jadi di laporan RAT ini kita tambah data RAT. Di sini disediakan menu tahun laporan. Menu tahun laporan di sini adalah menu tahun buku. Jadi bukan menu tahun saat melaporkan. Di sini diisi dengan tahun buku. Orang misalnya kita melaporkan sekarang, berarti kita melaporkan
Tahun laporannya adalah tahun 2020. Karena tahun buku yang terakhir adalah tahun 2020. Selanjutnya untuk pelaksanaan RAT, kita isikan sesuai dengan kapan melaksanakan RAT. Misalnya dilaksanakan tanggal 20 Maret 2020. Jadi tinggal diisi 20 Maret 2020. Kami ulangi, tinggal diisi 20 Maret 2021. Jadi RAT tahun buku 2020 diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2021. Selanjutnya untuk PL pendukung tinggal dipilih laporan RAT-nya, karena laporan RAT biasanya tebal, cukup di-upload berupa neraca dan rugi laba saja. Setelah itu, SAU-nya diketik berapa, modal sendirinya berapa, modal luarnya berapa, volume usahanya berapa, asetnya berapa, dan total. Di total di sini maksudnya total aktifanya berapa atau total pasifanya berapa. Sehingga antara aset dan total ini jumlahnya adalah sama. Setelah itu tinggal disimpan. Untuk modal sendiri, modal luar, volume usaha, dan aset itu tetap mengacu pada surat tertib data kami, dan di sana juga sudah disampaikan rumus-rumusnya. Selanjutnya untuk pelatihan dan diklat. Jadi diklat di sini kita bisa klik tambah data pelatihan. Jadi di sini nama pelatihannya apa, tanggal mulainya kapan, tanggal akhirnya kapan, penyelenggaranya siapa, sehingga akan menjadi datanya seperti ini. Nah, setelah itu, untuk peserta, misalnya diklat kabar dana, kita klik di sini adalah untuk peserta, untuk memasukkan anggota, karyawan, atau manajer yang menjadi peserta. Jadi, tinggal di sini diklik pesertanya, terus diklik tambah peserta pelatihan. Jadi, tinggal dipilih siapa yang menjadi peserta. Misalnya, pengurus. Siapa dipilih di antara pengurus, siapa namanya yang menjadi peserta. Setelah itu tinggal diklik, terus disimpan, misalnya. Sehingga di sini akan terlihat jabatan, nama peserta, jabatan, dan sebagainya. Apabila kita salah mengetik, tentunya bisa diklik di tombol hapus. Sehingga data pelatihan menjadi seperti ini. Kalau kita ingin melihat peserta keseluruhan, bisa dilihat di sini. Ataupun kita misalnya ingin mengubah, bisa juga melakukan menu ubah kalau misalnya salah. Setelah kita melakukan penginputan seperti itu. Selanjutnya untuk perolehan bantuan. Jadi di sini kita bisa menambahkan bantuan-bantuan yang sudah diperoleh oleh koperasi, baik itu dari pemerintah maupun instansi lain. Jadi dengan cara mengklik tombol tambah bantuan, klik judul bantuan, memberi bantuannya siapa, jenis bantuannya apa, apakah jasa, apakah modal atau barang. Setelah itu upload dokumen bantuannya, tanggal pemberiannya kapan, nilai bantuannya berapa. Setelah itu klik simpan, sehingga perolehan bantuan menjadi seperti ini. Jadi kalau misalnya kita salah, tinggal diklik menu hapus. Selanjutnya, permasalahan koperasi. Di sini bisa kita ketikkan data detail permasalahan koperasi. Jadi misalnya, permasalahan yang dihadapi oleh koperasi adalah kredit macet. Misalnya. Bisa kita ketik di sini. Mulainya kapan, ketik-ketik, tanggal selesainya kapan, misalnya keterangan, misalnya dampak COVID-19. Misalnya tanggal mulainya 1 Februari. Misalnya mulainya tanggal April. Lalu selesainya 1 Maret 2021, itu misalnya. Terus kita simpan. Atau juga di keterangan bisa lebih detail lagi, kalau salah seberapa, cara mengatasi seperti apa. Jadi karena sudah selesai, tentunya bisa dituliskan cara mengatasi permasalahannya. Jadi di sini disediakan juga menu ubah dan menu hapus. Apabila kita salah, bisa diubah ataupun dihapus. Jadi,
bisa dihapus kalau memang kita salah dalam. Jadi untuk menu yang sudah tersedia di menu data koperasi itu, sedangkan untuk panduan penggunaan ini masih proses penyempurnaan. Diharapkan nanti apabila sudah sempurna itu akan juga disediakan di menu panduan penggunaan. Demikian juga untuk menu ekspor data itu masih dalam proses pembuatan. Maksudnya nanti ketika sudah sempurna maka Bapak Ibu juga bisa mendapatkan rekap dari laporan yang Bapak Ibu sudah buat di sini. Jadi seperti itu. Jadi demikian secara singkat dapat kami sampaikan tutorial dalam penginputan data koperasi pada online data koperasi Provinsi Bali. Kami harapkan gerakan koperasi di Bali semuanya dapat segera melakukan input data karena ini penting untuk sebagai dasar pengambilan kebijakan perkoperasian di Bali. Jadi semoga tutorial ini bisa bermanfaat. Apabila masih ada kendala dalam penginputan, maka Bapak Ibu bisa menghubungi Dinas Koperasi pembinanya, baik itu kabupaten maupun provinsi. Selain itu juga ada petugas penyuluh koperasi lapangan yang juga bisa membantu para petugas nomor atau data ataupun Dekopinwil dan Dekopinda setempat juga dapat membantu di dalam penginputan data ini. Jadi surat-surat yang berkaitan dengan ODK ini sudah kami sampaikan juga ke berbagai grup koperasi yang ada di Bali. Bapak Ibu juga bisa bertanya kepada koperasi-koperasi yang sudah bisa melaksanakan input data. Jadi harapan kami ini segera bisa terinput semua sehingga kita akan lebih mudah di dalam melakukan perumusan-perumusan kebijakan yang tepat sasaran terhadap koperasi di Bali. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Apabila nanti ada hal yang ada koperasi yang belum bisa login juga menghubungi Dinas Koperasi dan pembinanya dan yang kami sebutkan. Jadi demikian kami akhiri dengan para. Baik, demikian Bapak dan Ibu Gerakan Koperasi Binaan Kabupaten Karangasem dan Jembrano. Jadi sudah sama-sama kita saksikan tutorial cara untuk penginputan data pada ODK. Nah, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Dinas Kabupaten Jembrano dan Kabupaten Karangasem. Mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada koperasi di wilayah masing-masing. Kesempatan lebih dulu kami berikan kepada Dinas Kabupaten Jembrano. Jadi silakan dibuka mute-nya sehingga langsung bisa berbicara. Oke, mungkin dari Jembrano sudah siap, kami persilakan. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan oleh Bapak Gubernur Bali. Sebelumnya Yang Agung Pramono Jelumat, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami dari Dinas Kabupaten Jembrana sangat berterima kasih sekali. Terima kasih sekali atas kegiatan summit yang diadakan pada hari ini. Nah, tentunya kami dari Dinas Kabupaten Jembrana pastinya akan melaksanakan sesuai dengan tutorial yang akan telah diberikan dari Bapak di Diskop Provinsi Bali. Nah, kami berharap juga dari koperasi-koperasi binaan yang ada di Kabupaten Jembrana, apabila nantinya menemukan suatu masalah di dalam hal penginputan, sesuai dengan tutorial yang sudah diberikan tadi melalui YouTube dan yang sudah panduan manualnya sudah ada, lalu berkoordinasi pada dinas di Kabupaten Jembrana. Dan kami juga ucapkan terima kasih pada dari pembina di Provinsi Bali. Tentunya dalam pelaksanaan penginputan data ODK ini, nantinya pada saat perjalanan penginputan, pastinya ada kendala-kendala yang akan ditemukan. Nah, kami juga ingin selalu ada pendampingan juga dari Dinas Provinsi Bali, sehingga memperlancar dalam hal penginputan tersebut.
Untuk selanjutnya, permasalahan biasanya yang terjadi di Kabupaten Jemberana, ya kami sampaikan di sini, tentunya secara tutorial yang sudah disampaikan mungkin tidak ada permasalahan, namun pada saat penginputan, tentunya daerah atau koperasi-koperasi yang ada di daerah terpencil di kabupaten kami pastinya terkendala dengan adanya sinyal-sinyal yang belum nyampe di koperasi-koperasi tersebut. Nah, kami juga berharap apabila koperasi-koperasi yang di bawah binaan Kabupaten Jemberana seandainya menemukan suatu masalah tentunya di masalah jaringan maupun sinyal, ya selalu berkoordinasi dulu dengan dinas kami di kabupaten sehingga teman-teman kami di kabupaten bisa membantu untuk melaksanakan penginputan. Intinya dalam pelaksanaan penginputan tersebut, karena dari koperasi belum melaksanakan atau mungkin ada beberapa yang sudah melaksanakan penginputan, terutama untuk inputan kelanjutannya atau yang lebih lagi, apabila menemukan suatu permasalahan, kami akan selalu mendampingi, dan apabila kami juga menemukan suatu permasalahan, kami berharap dari pendampingan yang lebih lanjut dari Dinas Provinsi Bali. Nah, demikian yang mungkin dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dalam penginputan ODK ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Saya berikan ke Bapak Prusi. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi Sabi Om. Baik, terima kasih rekan dari Jemberana sudah menyampaikan. Kami harapkan Kalau daftar itu kemana di situ? Yang disampaikan oleh Dinas Kabupaten Jemberana, jadi untuk koperasi gerakan Jemberana, tolong diikuti dengan baik. Jadi mungkin untuk masalah sinyal atau internet, mungkin kalau daerah pelosok, kalau memang susah sekali sinyalnya, karena ini kan penginputan di awal saja yang mungkin yang memerlukan beberapa kali waktu untuk menginput. Tapi untuk penginputan laporan bulanan nanti hanya sebulan sekali. Jadi mungkin tolong juga dibantu koperasi-koperasi yang ada di daerah terpencil, di Dinas Kabupaten Jemberana mungkin bisa melakukan inovasi atau pendekatan, mungkin koperasinya bisa menginput di dinas bagi yang belum, sehingga bisa dipastikan internetnya lancar di Dinas Jemberana mungkin, atau yang terdekat mungkin di kecamatan, di PPKL yang membidangi kecamatan tersebut mungkin bisa dipandu, dikumpulkan di kecamatan agar koperasinya tidak terlalu jauh datang untuk menginput data. Itu juga bisa. Silakan nanti diatur di Kabupaten Jemberana untuk menyikapi koperasi-koperasi yang ada di daerah terpencil. Jadi ODK ini sebenarnya di awal saja yang kita agak repot, tapi kalau sudah nanti kita menginput data dasar, sudah terinput semua, tinggal nanti tiap bulan hanya sebulan sekali. Oke, mohon maaf pikir ada gangguan. Oke, itu mungkin dari Jemberana, nanti kita akan lebih banyak diskusi dengan gerakan koperasi langsung. Sekarang kami berikan kesempatan dulu kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karangasem yang sudah hadir, yang mewakili Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karangasem. Silakan, mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan langsung kepada koperasi di daerah Karangasem, di yang wilayah Karangasem. Jadi silakan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karangasem dibuka dulu mikrofonnya untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi koperasi di Kabupaten Karangasem. Oke, sekali lagi, Dinas Koperasi dan UMKM Karangasem, silakan dibuka mikrofonnya untuk menyampaikan hal-hal yang
berkaitan dengan koperasi di Kota Karangasem. Oke, sudah siap? Silakan rekan kami di Dinas Karangasem, kami persilakan. Speakernya mungkin ada gangguan. Karangasem, silakan dicoba diulang lagi. Oke, coba dites Pak Karangasem. Sudah terdengar di sini. Coba dites sekali lagi. Suara kami apa bisa didengar ya, Karangasem? Bisa didengar suara kami? Kabupaten Karangasem coba di cek soundnya apa sudah suara kami apa bisa didengar? Bisa, bisa. Okay. Karangasem bisa. Tangi, ya, silakan. Oke. Okay. Mungkin kita lanjutkan. Dekopinda Jembrane, apa ada yang hadir? Silakan. Dekopinda Kabupaten Jembrane atau Dekopinda Kabupaten Karangasem yang sudah hadir, silakan. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Baiklah, mungkin karena Dekopinda tidak ada. Baiklah, kami akan lanjutkan ke sesi diskusi atau tanya-jawab. Pada sesi diskusi ini, mungkin kita akan, kami mohon bantuan rekan kami, Ibu Indah. Beliau selaku salah satu PNS yang bertugas sebagai penyuluh koperasi. Jadi kami mohon bantuan Bu Indah, tolong dipandu sesi diskusi ini. Jadi mungkin ada beberapa yang ingin ditanyakan oleh gerakan koperasi. Jadi nanti Bapak-Ibu ingin bertanya, silakan dibuka mikrofonnya, silakan juga sampaikan pertanyaan. Atau bisa juga dengan mengangkat tangan, seperti apa ini, KSU Kertosari. Atau ini Koming Pandi, ini apa, ada yang ingin ditanyakan. Oke, silakan Bu Indah untuk dipandu.
Windah, suaranya belum terdengar, Pak, bisa dicoba diulang lagi ya. Atau kami langsung aja kepada koperasi yang sudah mengatakan KSU Kertasari. Apa ini? Ya, binaan mana nih, Kinge? Atau yang lain yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi, kami persilahkan. Yang ingin menyampaikan. Selamat pagi, Pak Tut. Oke, selamat pagi, Niki, Pak Ketut Budi. Oke, silakan, Pak Tut. Oke. Selamat bertemu rekan-rekan semuanya di kegiatan meeting dengan Zoom ini. Perkenalkan, kami dari KSU Kertasari Brambang, Pak Jembrano. Jembrano, nggih, silakan. Ada beberapa yang perlu sampaikan. Oke. Terkait pertama adalah yang sudah nyoba masuk ODS, ternyata data yang kita input di ODK sampai saat ini tidak langsung mengupdate data yang ada di ODS. Yeah. Yang kedua, kendala yang kami sampaikan tadi, saya lanjutkan dulu Pak ya. Yang kedua, silakan. Data yang kami tadi sampaikan lewat chat, ya, lewat chat tadi, ternyata itu kendalanya di Android. Sedangkan kalau kami gunakan iOS, semua yang Bapak tampilkan di aplikasi ODK semua muncul. Kalau menggunakan Android, jadi tidak semua bisa tampil. Saya kira beberapa itu sudah tersolusi Pak dengan menggunakan iOS, apalagi mungkin dengan PC desktop. Sudah bisa ini ya. Terima kasih atas ini kesempatannya Pak. Selamat, semoga berhasil Pak. Oke, terima kasih Pak Ketut Budi dari KSU Kertasari. Terima kasih Diki atas informasi dan masukannya. Memang Pak, seperti yang kami sampaikan di awal tadi, ODS dengan ODK ini memang dua aplikasi yang berbeda. Kenapa tidak bisa menyatu? Karena basis aplikasinya juga berbeda. Jadi kami sebenarnya di awal membuat ODK ini sudah berkomunikasi dengan Kementerian Koperasi, tapi jawaban dari Kementerian Koperasi bahwa ODS itu sifatnya adalah tidak bisa diubah sesuai dengan kebutuhan di daerah masing-masing. Oleh karena itu, karena tidak seluruh koperasi juga terbiasa menginput di ODS, kebanyakan biasanya menyampaikan laporan manual juga ke dinas. Oleh karena itu, kami mencari jalan keluar dengan cara kita membuat aplikasi baru yang namanya ODK. Jadi mohon maklum, ketika Bapak sudah nginput ODK, itu tidak lagi tidak terkoneksi dengan ODS. Jadi memang tidak terkoneksi Pak, terpisah niki aplikasinya. Nah, ke depan kami akan terus mungkin berkoordinasi dengan kementerian apakah nanti bisa dikoneksikan, itu mudah-mudahan ke depannya bisa, namun sampai saat ini memang aplikasi ini terpisah. Nah, untuk aplikasi ini sendiri juga masih perlu penyempurnaan, terutama mungkin di Android yang belum bisa menampilkan layar secara keseluruhan. Ada di Android tertentu yang belum bisa menampilkan secara keseluruhan. Jadi ini juga mohon maklum, mudah-mudahan ke depan bisa disempurnakan oleh rekan kami di Dinas Kominfo sehingga terakomodir seluruhnya untuk penggunaan Android. Nggih. So, semua niki atas masukannya, kami harapkan dengan segala keterbatasan ini gerakan koperasi tetap untuk menginput sehingga minimal datanya sudah masuk ke web ini. Kaitan mungkin yang bisa kami jelaskan Pak Tut? Ada mungkin yang mohon juga bantuan Pak Ketut apabila nanti ada bertemu dengan gerakan koperasi yang lain atau pengurus koperasi yang lain, tolong juga dibantu bagi yang belum bisa menginput ODK, tolong diinformasikan atau dibantulah rekan-rekan kita yang lain nih yang belum bisa menginput. Yes, ya. Jadi ini yes, sama gotong royong ya, dan jadi agar
semua koperasi menginput datanya di ODK. Nggih. Semua Batat sudah sampai sejauh itu melakukan input data. Semua Pak, nggih. Nggih, selanjutnya mungkin yang lain yang sudah angkat tangan, siapa ini, Ki? Koming Pandey. Apa ingin bertanya atau salah klik nih, Ki? Mengangkat tangan jadinya. Atau yang lain yang sudah ingin bertanya atau ingin menyampaikan saran atau ada kendala, silakan dibuka mikrofonnya. Kalau masih ada yang ingin bertanya, karena kami tahu ini akhir bulan, koperasi pasti sibuk sekali nih, Ki. Tutup buku laporan. Namun demikian, kami tidak membatasi pada kesempatan ini saja. Kalaupun nanti dalam perjalanan Bapak Ibu ingin bantuan dari kami atau dari Dinas Kabupaten Kota, kami persilakan untuk selalu berkomunikasi. Ataupun mungkin dari Dinas Jembrano dan Dinas Karangasem, kalau ingin menyelenggarakan lagi dalam bentuk Zoom meeting seperti ini, kami siap untuk membantu memfasilitasi untuk kami minta Dinas Kominfo Provinsi nanti menyiapkan link Zoom-nya. Tapi kalau pertemuan secara offline, mohon maaf karena anggaran sangat terbatas. Kami juga menarik ke kumpulan pengunjung dan juga pandemi. Mungkin kita hanya bisa fasilitasi melalui Zoom meeting seperti ini. Oke, Niki, mungkin Koperasi Wanita Sekarwangi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oh, pengen tanya. Senang lu. Koperasi Wanita Sekarwangi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Sudah input data, Bu? Sudah. Belum, Pak. Masih gini. Akunnya sudah tahu. Akunnya sudah tahu. Lapangan saya, Pak. Tapi? Masih di lapangan, belum gini. Tapi akun ODK-nya sudah tahu. Akun sama passwordnya. Username sama password. Sudah pernah dicoba? Belum. Di koperasi ada yang ngerti sedikit tentang cara nginput data? Nggak ada yang bisa, Pak. Ada yang bisa main HP di koperasi, Bu? Winter, Niki, ampun, pakai ini. Oh, kalau bisa main HP, harusnya bisa nginput data, gitu kan sebenarnya. Yang penting ada kemauan. Yang penting ada kemauan, Niko. Kalau tidak ada kemauan, sampai puh mau ikut, nanti kita nginput data, Niko. Nggih. Tolong segera niki. Ya ada bantuan, kasih Bu Ed dan boleh bantuan Kang Yang niki. Kalau ada bantuan gitu, kita utamakan yang sudah input. Kalau ada niki yang bilang kalau ada nggih. Ya sampai koperasi Ibu tidak masuk di data niki gitu. Karena ini berguna untuk kami segera, Pak. Kalau tidak bisa PPKL-nya Uning yang sering ke koperasi Uning, Bapak Ibu. Ibu Uning. PPKL-nya tanya nggih. Nggih. Tanya PPKL-nya gimana cara nginput, kenten. Jangan didiamkan. Nggih. Nggih, sesuai niki, Bu. Tolong langsung tanya nanti PPKL-nya setelah pertemuan ini niki nggih. Nggih. Ibu selaku napi di koperasi. Pengurus napi karyawan. Ketua apa? Oh, ketua apa lagi, Bu? Ketua. Pengurus. Ketua pengurus kan, Nika? Nggih. Ibu ketua yang minta tolong niki dari Dinas Koperasi Provinsi, Ibu ketua tolong segera input data di ODK. Dan kalau ada masalah tanyakan ke PPKL atau ke Dinas Koperasi Jembrano niki kan? Nggih, Jembrano. Nggih. Jadi apalagi yang disampaikan Ibu itu mudah-mudahan niki yang tidak yakin dia tidak bisa nginput, Bu. Yang penting Ibu perintahkan aja tolong input data gitu kan pasti bisa gitu. Nggih. Nggih, seperti yang saya sampaikan di awal tadi tidak ada alasan tidak bisa karena suka dan niki sangat mudah lebih gampang daripada main Instagram niki, Bu. Nggih. Perintahnya semua bahasa Indonesia. Kalau Instagram kan ada bahasa Inggrisnya Nike. Nggih. Nggih, tolong karyawannya jangan hanya disuruh main HP aja, tolong input datanya niki. Nggih. Nggih, ampura dikit yang mecandok dikit pangten tegang niki. Karena yang lihat niki kalau sampai hari ini tidak nginput karena udah
hampir 2 bulan nih sudah ODK-nya sudah bergulir. Nggih. Ya nanti diangkat kenteng sarang PKL-nya nggih. Segera lapor sama PPKL nggih kalau ada kendala, misalnya tidak bisa login, bisa dicek apakah sudah punya apa belum. Apa nama koperasinya Ibu Niki? Coba yang cek dong Niki. Kop Wan Sekarwangi. Kopwan Sekarwangi. Kelurahan juga canggih. Oke, jantos bos. Apalagi Kopwan niki. Kopwan niki harus menunjukkan emansipasi niki. Karena jangan mau kalah sama pria, Bu. Jangan mau kalah sama koperasi laki-laki niki. Nggih. Koperasi apa namanya, Bu? Sebentar dulu. Wanita Sekarwangi, koperasi wanita Sekarwangi. Oh, Niki sudah punya Ibu akun, tinggal di input saja. Nah, ini masih kosong Niki. Nama ketua kosong, sekretaris kosong. Tolong di input nih. Sudah yang cek, Ibu sudah punya akun, tinggal nginput Niki username-nya. Tolong dicatat. Username-nya angka Niki, nomor nick koperasinya. Jangan sampai salah. Password-nya adalah 1-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah masuk, tolong diinput datanya. Nggih, sukses semua. Nggih, mungkin yang lain yang ingin masih bertanya, silakan. Terima kasih Pak. Nih, undangan Niki dari mana Niki? Saya dari koperasi baru Prabu Saudara Jaya. Huda. Taruh langsung buat dia. Buka dulu mute-nya Pak Huda. Buka lagi mikrofonnya, nggih. Nah, kalau untuk video enggak bisa ya. Ini video. Gimana? Videonya saya on-kan tapi kok enggak muncul gambarnya. Video apa Pak Uda? Ya ini video. Ini kok enggak muncul cuma nama saya aja. Kan sudah saya on-kan. Enggak apa-apa, nggih, yang penting kan pesannya di ini. Ya. Gini, suaranya kedengaran. Koperasi ya, apa namanya? Koperasi kami ini kan koperasi baru. Ini okay. Namanya namanya Prabu Saudara Jaya. Oke, apa tentang apa? Yang berana ya? Rancak. Prabu Saudara Jaya di Perancah, Pak. Balai Riset dan Observasi Laut. Udah ya, muncul. Ya. Ini harus masukkan data online operasi ini. Prabu Saudara Jaya. Iya, Prabu Saudara Jaya. Lalu saya cari dulu, Pak. Ini data ODK. Ah, ini benar ya? Nama koperasinya Koperasi Prabu Saudara Jaya. Sudah ya. Pernah login, Pak? Belum, Pak. Ini catat username-nya ini, username-nya. Bisa lihat, lihat. Saya disuruh masuk data soalnya. Username-nya ini. Lagi online. Catat. Nanti Bapak buka koperasi.baliprov.go.id. Udah berulang-ulang di share ke dinasnya itu. Ya. Minta ke dinas Jembrano nanti lengkapnya ya. Username-nya berapa? Ini username-nya. Bisa dilihat di layar. Ini yang saya tunjuk dengan kursor ini. 51 ini ya? Ya. Catat yang benar. 05. Itu nomor induk koperasi Bapak itu sebenarnya. Ya. NIK-nya. Sudah dicatat? Sudah. Password? Sudah, Pak. Password-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oke. Okay. Ya. Bapak tidak ikut grup dinas, Bapak tidak ada ikut grup koperasi di Jembrano ya? Ikut. Kalau ikut, apa yang di-share oleh dinasnya itu diperhatikan, Pak. Jangan yang lain-lain diperhatikan. Ini mungkin sudah berulang-ulang kali dinasnya nge-share tentang ODK ini, tapi Bapak... Karena mungkin yang lain, chat yang lain itu mungkin ketumpuk ya kayaknya. Oh, jadi yang lain, nih,
Jadi gini Pak, mungkin Dinas Jemberana juga saya ingatkan, kalau di grup koperasi yang penting itu mungkin tolong dibatasi, mungkin hanya admin yang bisa komen agar koperasi itu mendapatkan info yang penting. Kalau mau grup bercanda, buatkan lagi satu grup yang untuk bercanda saja gitu, biar tidak informasi pentingnya ketumpuk dengan chatting yang bercanda. Itu biasa tuh kejadian. Kalau kita jarang buka WA, WA grup, itu langsung isinya 200 pesan belum terbaca gitu kan. Males orang baca lagi ke atas, langsung udah dihapus semua gitu. Itu biasa itu. Maka dari itu kami sarankan kalau Dinas Jemberana mau buat grup yang di pengaturan grupnya hanya admin yang bisa mengirim info penting. Sehingga koperasi tahu. Oh, ya. Karya Bu Ayu. Jadi ini saran juga untuk dinasnya. Karena kami sudah pengalaman ketika grup dipakai bercanda, info pentingnya kelewatan. Oke, lanjut. Kopwan Tirto Mumbul. Apa ini yang mau ditanyakan? Itu belum. Sekali lagi, Kopwan Tirto Mumbul. Ini mikrofonnya terbuka. Ada yang ingin tanyakan apa tidak? Ini nih, tidak sengaja buka mikrofon. Takut, ini sudah pas. Lanjut, mungkin yang lain. Pak Agung siapa nih? Pak Agung MGR. Silakan. Atau KSU apa nih? KSU CU Dharma. Nih, silakan. Yang sudah buka mikrofon, silakan. KSP CU Dharma Hatta. Iya Pak, saya mau nanya Pak. Iya silakan. Coba di, saya sudah input Pak. Coba dicek Pak, KSP CU Dharma Hatta Pak. Saya sudah input. Oke, Tuan. Jelas ya, jelas. Anu saya langsung dibuka. Ya. Online loh, anunya. Bapak Ibu yang saya tidak ingin bertanya, tolong mikrofonnya jangan dibuka. Sekali lagi, Bapak Ibu yang tidak ingin bertanya, mikrofonnya tolong jangan dibuka. Masukan aja. Dah. KSP, apa tadi Pak? Harta ya? CU Dharma Harta Banjar Mumbul. CU ya? CU itu? CU. Singkatan? Dharmanya pakai H Pak? Kredit. Ya, kredit union itu ya. Dharmanya pakai DH apa biasa? Dharma, apa? Biasa. Dharma, harta. Biasa. Biasa ya. Ini coba lihat, Pak. Bentar ini. Karangasem ya? Bedaan Karangasem? Ya. Loh, kok enggak? Ini benar? Ya. Apa aja, Pak, tanyakan? Ya, betul. Apa yang ditanyakan? Ya, betul. Itu input data saya sudah masuk semua apa belum gitu? Sudah nih. Laporan bulan Februari sudah juga. Anggotanya 1.818 ya? Benar? Sudah ya. Sudah Pak? Ya betul-betul ya. Gimana kecamatan apa nih Pak? Ya. Sudah masuk Pak. Bagus sedikit Pak. Minta tolong. Kecamatan Bebandem Pak. Bebandem. Pak, minta tolong kalau Bapak ada kemana, lihat koperasi, tolong disamperin ya. Ya. Tolong dibantu untuk mereka cara nginput data ODK Anki. Kalau Bapak ada lewat kemana, gitu, ada lihat koperasi di Karangasem. Oh, iya. Sambil jalan-jalan gitu misalnya, tolong dibantu rekannya yang lain yang belum bisa. Nih. Terutama yang koperasi di sekitar daerah Bapak. Gitu. Oh ya, pasti bisa mereka Pak semua. Pasti bisa, ini buktinya banyak yang belum bisa gitu. Yeah. Gaya, kalau Bapak ada waktu gitu misalnya lagi kemana lihat koperasi. Yeah, iseng ditanyain sudah input ODK tapi belum gitu. Kalau belum ini tiang bantu gitu nggih. Nggih. Betul malah Pak. Dikabaran nggih. Terus konfirmasinya masuk berarti sudah dikonfirmasi saya. Artinya data saya sudah masuk berarti sudah terkonfirmasi.
ya. Sudah masuk, tapi mungkin di dinas Karangasem belum diverifikasi. Bapak tunggu aja dulu, Bun. Yang penting input aja datanya. Oh, gitu ya. Oke, oke. Siap, Pak. Siap. Nanti ada verifikasi dari dinas Karangasem gitu. Nanti. Iya, iya. Mungkin masih kurang di bulan Februari, nggih, semua. Ya, tinggal ya, besok ya. Maretnya di input, nggih. Iya. Nggih, nggih. Iya, iya. Pengalaman Pak kan halo ini. Iya, iya, siap, Pak. Siap. Gampang kan ini? Ya kalau selama jaringan internetnya bagus bisa bisa. Oh bisa nggih. Nah, kalau sekarang saat sekarang, sekarang ini kan putus-putus Pak. Oh gitu kan nggih. Putus-putus. Nggih sih semua. Iya. Nggih, mungkin yang lain kalau masih ada yang ingin bertanya nih. Iya. Jadi ini juga mengganggu nih terlalu lama waktunya Bapak Ibu mau tutup buku soalnya. Ada yang lain? Kalau ada, kalau masih ada silakan dibuka mikrofonnya. Halo Pak, Koperasi Bumi Amerta Pak. Waduh, ini kok kode-kode namanya ya? Bumi Amerta ya? Gimana? Tolong diinput. Apa belum itu? Sudah input. Kemarin udah dicoba tapi untuk anggotanya belum bisa masuk. Coba dicek. Sebentaran anu, Dek. Nama aku operasinya apa Pak nih? Akun Pak di Zoom niki kok kode-kode nih kok. Siapa yang ngasuhin nama tuh anaknya apa tetangganya itu? Nih, Pak. Gak bisa masuk, Pak. Tadi udah diklik enggak bisa. Nih. Koperasi Bumi yang merta, Pak. Coba dia aja, Pak. Sinyalnya jelek situ. Shadow nih. Nih. Bumi yang merta gitu. Tulisannya pakai ya, TH. Iya, Koperasi Bumi yang merta. Biasa, Pak, biasa. Biasa. Bumi Amerta, TE. Karangasem. Resen. Niki, Bapak belum melengkapi data email. Oh. Emailnya belum diisi. Tolong diisi email koperasinya, nggih. Belum punya email ya, koperasinya, Pak. Belum punya email ya? Sembarang aja dulu isi, Pak. Biar nggak kosong. Oh, gitu ya, Pak ya. Okay. Berarti data koperasinya sudah masuk ya Pak? Cuma di anggota belum ya? Ya, koperasinya sudah. Emailnya belum. Email koperasi terutama. Atau Bapak buat aja email koperasi. Zaman sekarang email itu penting Pak. Jadi koperasi juga harus punya email. Oh, iya, Pak. Kalau Bapak nggak bisa, itu, Pak. Kalau Bapak nggak bisa, anaknya suruh bikin emailnya. Iya Pak, iya Pak. Mm-hmm. Terus untuk data pengurusnya udah masuk Pak, udah sering diklik itu nggak bisa. Sudah. Oh ya Pak, makasih Pak. Selamat siang Pak Menik. Masuk di dalam. Ya, silakan Bapak yang bertanya, silakan. Iya, selamat siang. Ini dari Koperasi Eka Cita Negarwa niki, Pak. Negarwa, Pak. Oh, Eka Cita. Iya, Eka Cita. Apa nak? Napi niki yang ditanya Eka Cita. Ini coba Cita. Yang sudah nyoba nginput apa udah masuk? Soalnya kan bulan masih pegawai niki. Iya, KPRI Eka Cita. Oh. KPRI Eka Cita. Bapak selaku napi di sana, Pak. Yang karyawan iki. Koperasi pegawai harusnya paling dulu dah ngikut nih. Ya orang baru gininya. Apanya baru? Pengarahan dari anu kan baru link-nya itu udah untuk nginput ODK kan. Udah dari dulu di share tuh. Masa. Coba dinas jam berana coba konfirmasi ini kok koperasinya bilang baru niki. Nah, gini kemarin kan juga yang pertama itu kan enggak mau login gitu, Pak. Oh, gitu ya. Iya, enggak mau login. Pak, yang penting sudah input ya. Kita tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Oh, coba gini, soalnya bulan Januari sudah ada inputan padahal kayaknya belum pernah. Nih, bulan Januari sudah diinput nih. Coba Bapak cek. Bulan Februari belum. Februari belum. Ini udah masih ngikuti gini. biar selesai dulu gininya. Apanya? Gininya baru saya input nanti. Soalnya kan data bulan, masih bulan Februari kan apun Maret, akhir Maret mungkin. Masa satu bulan laporan Februari. Dan inputnya kan belum sempat, Pak.
Oh. Iya kan? Karena belum niat nginput. Oh, niat ya. Masih sibuk. Alasan aja sibuk tuh orang cuma tinggal enggak sampai 5 menit ini nginput kayak gini ini. Entar deh biar teman saya yang input nanti. Ya, tolong Pak arahkan temannya agar nginput ya. Oke. Siap. Harusnya tidak perlu waktu lama niki dari sebulan ini 5 menit aja cukup untuk nginput. Kalau Pak kan sudah lengkap niki. Anggota sudah ya? Buat cek anggotanya. Oh, anggotanya belum ya? Anggotanya isi, Pak. Belum begini. Nanti kan ntar pengawasnya masuk. Nanti kan biar minta data dulu. Grisi nik soalnya kan harus lengkap itu, Pak. Grisi nik, ya. Pak, kamu duwe buku daftar anggota, Pak? Ada buku daftar anggota, ada. Kan cuma yang dimasukkan kan cuma. Alas aja nih muka daftar anggota. Bas tebel Pak, pih. Dia cari buka di aplikasi gininya, wasernya kan ada. Makanya Bapak harus rajin input di sini di ODK. Yang bilang, saya gua perlu Pak muka bukunya tebal-tebal tuh nih kan. Tinggal panggil datanya mau cari apa gitu. Iya. Cuman peraturan ODK nih Pak. Di awal memang kita agak berat lah input data dasar. Tapi kalau sudah tiap bulan diinput, mau data tahun berapa pun nanti masuk dia. Ya, jadi jangan dilihat dari beratnya, tapi lihat dari manfaatnya nanti. Jadi kita berinvestasi untuk jangka panjang. Gitu. Nge. Ya, nge. Betul, Pak. Nge. Kalau ke koperasi lain, Singa, tolong dikasih tahu ya, agar koperasi ini membantu juga koperasi yang lain untuk menginput data. Kalau Pak sempat, gitu. Sambilan melalui, Pak. Oh, enggak, kebetulan kan ada Pak gini tuh, PPKL, Pak Agus tuh yang masih energi. Ya, sama Pak. Oke, sama-sama. Enggak, yang lain mungkin? Ada sih ada? Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri saja, karena Niki, selamat pagi, Pak. Yang tahu, koperasinya pasti tutup buku, Niki. Pantan yang mengganggu. Enggak, ada KSU Bumi Mesari, silakan. KSU Bumi Mesari, nggih. Ya, selamat pagi Pak. Kami KSU Bumi Mesari, Desa Medewi, Kabupaten Jemberane. Ingin nanya, ini kempun tentang penginputannya udah masuk, udah diinput apa belum? Mohon dicek, Dumun. Ionya lagi ngecek nih maksudnya, cuma memang contoh kan Niki. Ya coba. Kalau yang gini-gini kan bisa dicek masing-masing ya, Bumi Mesari ya. Soalnya tiang ada rapat juga Niki jam 10:30 harusnya. Oke, koperasi serba usaha Bumi Mesari. Yeah. Coba kita lihat detailnya. Pengurus sudah, anggota sudah. Nah, ini bagus nih. Karyawan sudah, pengawas sudah, rat. Ah, ratnya belum, Pak? Rat tahun buku 2020 tolong diinput. Sudah rat apa belum? Sudah rat. Nah, kan mangkir dari terakhir batas ratnya. Nggih. Yeah. Sudah laporan bulanan belum? Nah, Pak, tolong diinput ya. Laporan rat sama laporan bulanan. Ya. Ya. Kan jelas nggih. Nggih mau nanya niku kan untuk penginputan badan hukum niku ada yang disuruh milih file niku, Pak. Pemilihan file niku file badan hukum niku foto dipoto niku kan. Nggih, foto badan hukum Pak niku masukkan filenya ke Kenton. Cukup yang ada nomor badan hukumnya aja sama halaman pertama lah. Yang ada nomor badan hukum nggih. Jangan semua kan tebal nih ke badan hukum nih. Bisa karena dasar soalnya nggih. Nggih. Nggih, Pak. Cukup semua, Pak. Nggih, sama-sama nggih. Bentar meleh. Yang lain kalau tidak ada kita cukupkan kayaknya niki. Kalau memang tidak ada lagi kami rasa Bapak Ibu gerakan koperasi sudah sangat paham lah. Dan kalaupun masih belum paham nanti bisa kita berdiskusi lewat WA dan sejenisnya nggih. Pak, sekali lagi terakhir ini saya dari tadi yang Pak Huda dari Oh, Pak Huda ini gimana, Pak? Kan koperasi kita itu kan memang masih baru ya, masih berusia 3 tahun. Pak? Kemudian kita memang sudah badan hukum sudah, kemudian RAT juga barusan ini kita lagi minta pengesahan pengurus yang baru ke kantor dinas dan juga kita ini
lagi mengurus SIUP yang terkait dengan KBLI 2017 kalau nggak salah, karena kita kan juga ingin mengembangkan usaha. Ya. Jadi saya memang hampir satu minggu sekali itu kalau perlu saya memang ke dinas koperasi. Nanti saya juga ke sana karena nanti ada urusan masalah nganterin susunan pengurus yang kemarin sudah saya antar, masih ada kesalahan sedikit. Pak, untuk KBLI-nya itu berarti kemarin ini kalau boleh saya sampaikan, waktu saya ke Notaris perizinan itu kan disuruh milik KBLI termasuk ART-nya ya. ART-nya itu, Mas, sama nanti usahanya pengembangannya di bidang mana? Kita kan, karena kantor kita itu kan balai penelitian yang membutuhkan banyak ATK sama peralatan lainnya. Kita kan mau masuknya ke situ. Nah, ya itu Pak, untuk kok kemarin yang saya sekilas ya, saya dengar itu kok untuk ART-nya itu harus dicantumkan untuk pengembangan usaha itu harus diatur dalam anggaran rumah tangga. Padahal kita kan, koperasi kita itu kan konsumen, yang kata-katanya itu setelah saya baca berkali-kali, termasuk saya diskusikan dengan teman di dinas, itu kan memang ya namanya konsumen kan secara umum semacam itu. Sebab dulu kita kan dapatnya juga dari dinas, lalu kita rapatkan, kita masukkan beberapa, disesuaikan dengan kondisi koperasi kita. Itu yang, jadi itu Pak. Oh, yang saat ini saya lagi agak yang saya lagi masih Gini Pak, Pak Uda, waktu Bapak mengurus badan hukum di notaris itu kan sebenarnya juga harus disesuaikan dengan KBLI. Jadi Bapak memilih usaha pokok, usaha penunjang dan usaha pendukung itu disesuaikan dengan usaha koperasi yang akan Bapak kembangkan gitu sebenarnya intinya. Pada saat itulah Bapak harus mencantumkan semua usaha yang Bapak perkirakan ini, perkirakan akan Bapak lakukan. Jadi di sana sebenarnya boleh memilih sebanyak-banyaknya KBLI-nya itu pada saat pengusulan badan hukum atau pembuatan akte pendirian. Nah, pada prinsipnya koperasi dapat mengurus izin apabila sudah tercantum di anggaran dasar bidang usaha yang dilaksanakan oleh koperasi gitu. Nah, apabila bidang usahanya belum tercantum di anggaran dasar, berarti Bapak harus merubah anggaran dasar terlebih dahulu agar tercantum dulu lapangan usahanya gitu. Nah, makanya kami sarankan di awal koperasi itu agar melakukan semacam perkiraan lah ke depannya mau usaha apa saja sih yang akan memungkinkan walaupun usaha itu saat ini belum dijalankan gitu. Jadi itu sebenarnya yang harus sinkron karena koperasi itu sekarang sudah disamakan dengan perusahaan, izin-izinnya pun menyesuaikan dengan perusahaan bidang usaha apa yang dilakukan oleh koperasi gitu, pada prinsipnya seperti itu. Itu Pak Uda. Berarti gimana Pak, kalau ART kan kita bisa merubah dengan rapat anggota, kalau dasar kita kan notaris lagi. Tuh, 9 juta. Makanya sebelum ke notaris itu atau pada saat notaris, Bapak konsultasikan ke notaris. Kalau notaris kan kadang-kadang gini, Pak. Mereka ingin secepatnya. Yang penting kerjaan badan hukumnya keluar, ya selesai urusan mereka kan gitu. Ya, karena kemarin dulu kadang-kadang kan dalam tanda kutip juga notaris tidak mau menjelaskan hal itu. Nah, mungkin itu. Karena dulu 4 tahun yang lalu itu kita kan tidak mengerti tentang masalah KBLI. Dan kita, notaris itu waktu itu ngambilnya kayaknya turunan dari koperasi konsumen sebelumnya, sebelum kita ada jadi hanya beberapa mungkin sama dengan ini ya, akhirnya hanya disesuaikan dengan perubahan nama alamat, jadi intinya kurang lebih sama dengan turunan koperasi yang banyak juga notaris yang notarisnya tidak langsung ngambil, dia menyerahkan kepada staf administrasinya Pak untuk ngeklik itu, karena kan banyak juga notaris sudah senior ya, sudah lingsir lah, sudah berumur gitu. Mereka itu, tidak Pak, belum. Jadi kalau ke notaris nanti kalau misalnya memang sebutkan kita mengubah anggaran dasar ini, nanti harus seperti 3 atau 4 tahun yang lalu harus menunggu surat keputusan dari
Kementerian Koperasi, karena dulu kita kan setelah notaris kan akhirnya turun badan hukum kita itu kan dari Kemenkop itu kan juga nunggu sekitar 6 tahun. Oh enggak, sekarang lebih simpel Pak. Sekarang Kementerian Hukum dan HAM, jadi silakan aja konsultasi dengan notarisnya Pak. Lebih cepat sekarang, seminggu aja udah selesai itu. Cuman ya bayar lagi gitu. Cuman jasa ya, notarisnya ya. Yang harus bayar. Nanti kan harus persetujuan anggota kalau misalnya harus. Ya masih Pak atas. Oke, sekalian Bapak biar didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi sekaligus Bapak merubah anggaran dasar sekaligus mendaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM dari Dirjen AHU. Jadi cukup notarisnya aja yang jadi secara online Pak. Iya. Oke, Pak. Oke, nanti dengan Dinas Jemrana juga bisa biar lebih detail nanti dipandu juga. Oke. Ya. Temannya. Oke, semoga sukses. Oke, silakan. Kalau masih ada, niki KSP Berto Lestari. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Bagaimana, Pak? Ada yang ingin ditanyakan? KSP Berto Lestari. Tidak ada? Miung pon bertakon. Ya mungkin karena mikrofonnya tak sengaja dibuka. Ya yang lain mungkin masih ada. Kami berikan lagi satu atau dua penanya lagi. Ya kami berikan satu atau dua lagi penanya. Jadi mohon sekali lagi kerjasama dari gerakan koperasi agar segera menginput data pada ODK, pada online data koperasi Provinsi Bali. Dan yang sudah bisa menginput, kami mohon kesediaannya untuk ringan tangan membantu koperasi-koperasi yang di sekitarnya untuk juga bisa menginput data pada ODK. Oke, kami rasa cukup untuk hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak-Ibu dan ketekunannya mengikuti bintek ODK ini. Kami harapkan setelah ini semakin sedikit koperasi yang tidak bisa menginput data pada ODK. Sehingga pada akhirnya 100% koperasi bisa menginput data pada ODK. Jadi kami ucapkan terima kasih sekali lagi, dan kami juga mohon maaf apabila dalam memandu acara ini ada hal yang tidak berkenan bagi Bapak-Ibu. Demikian kami sampaikan atas nama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.